Rumah Bebek. Rumah Bebek punya Sakira. Salon-salon apa nih? Salon-salonan punya. Oh, salon-salonan punya Sakira. Oh, itu Sakira. Ini apa emangnya ini Rumah Bebek? Oh, kemarin yang ini ya, yang punya bebek yang ini ya. Kemarin kita sudah bikin video ini nih. Buku Aku Punya Sakira, I Love You Bebek. Nah, bebek-bebek sekarang. Kemarin kita udah review nih buku 1. Sekarang buku 2 tentang bebek. Oke. Ya, gimana nih? Eh, ceritanya bagaimana? Lo kemarin nonton video? Ini ceritanya gimana nih yang rumah bebek punya Sakira yang kedua ini? Kita yang ini dosanya pasti. Apa itu? Ini hadiah dari Kodomo. Dari Kodomo. Dapat. Oh, jadi kemarin Dedek beli sikat gigi Kodomo. Warna pink. Oh, warna pink hadiahnya itu. Oh, gitu. Ya ya. Bisa ini yang ini. Tapi ayah lagi batuk nih suaranya jadi kayak rocker. Terus itu apa? Ini yang buat banyak lihat. Oh, ini post it biasanya dipakai di kantor-kantor deh. Sign here itu maksudnya ini kan ada buku nih, buku nanti ditempel sini, nanti biar bosnya tanda tangan di sini, namanya sign here, tanda tangan di sini bos gitu. Tahu ini yang certifikasinya yang di sini. Keren. Nah, punya Dedek buat batas buku ya. Gatel hidungnya nih. Oke, sekarang rumah bebek yang kedua, satunya lagi salon-salonan rumah bebek dulu dong, karena kelanjutannya dari ini kan, itu seri 2, ini seri 1, seri 2. Oke. Ini apa gini? Ya itu, oh enggak ada orangnya. Oh, ada bebeknya yang orangnya. Ini tempat tidur. Ini apa ini? Bingkai. Oh, bingkai. Hiasan dinding. Tempat tidur hiasan dinding. Ini apa ini? Itu yang saya di toko bekas. Apa? Yang dipencet-pencet itu ya? Oh, iya, iya, oke. Jadi ide gratisnya muncul dari toko bekas. Entah dulu yang tadi belum. Sebelah sini apa tadi? Tempat taro. Ini apa? Lemari baju nih. Ini kayak kacamata. Oh, gitu. Ya 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 ya. Ini baru kacamata. Oke. Kacamata sama celana kok sama? Enggak sama. Masih hidungnya masih gatel. Sakira Hanif. Jorok. Oke, ini properties bajunya si bebek ada celana dalam, baju, ini kaos, ini apa ini? Baju. Ya, baju apa? Dijelasin baju dong. Baju tidur. Ini? Baju tidurnya kayak baju tidur bayi. Nah, ini apa ini? Rock and roll. Ini? Apa sih ya? Kacamata. Ini apa ini? Bandol. Oke, bebeknya peralatan bajunya lengkap, propertinya lengkap. Nah, ini ada. Ada 2 anduk ini. Oh, anduk buat mandi ya. Susah. Kecil banget. Iya, susah makanya. Kita masuk ya. Kok masuk di situ? Itu mandi ceritanya. Itu bathtub apa? Iya. Oh. Ada bathtub, ada showernya, itu sapunya, sabunan. Wih. Imajinasinya kuat. Ini apa sini? Ini dapur. Dapur ini, bisa dibuka, keren banget. Apa isinya ini? Makanannya. Oh, lagi makan. Makanannya di dalam lemari ya? Lemari kulkas. Oh, kulkas. Oh, ini kulkas. Dan ini belajarnya tidak jelas. Meja belajar yang konsepnya belum selesai, ya, alias tidak jelas. Sakira Hade. Oke, okay. Sebentar, ini pengen lihat ini dulu. Pengen lihat profilnya, profil bebeknya sama enggak sama yang bebek seri 1. Ini warnanya ini, oh mirip juga, mirip. Ya, Pak.
Oke. Keren. Idenya keren. Idenya muncul dari Toka? Toka. Oke. Sekarang adalah buku yang ketiga, Salon Salonan Punya Sakira. Pantesan rambutnya begini. Yeay. Terus? Nah, ini ada bando Hello Kitty. Mana Hello Kitty-nya? Bando lagi jepit rambut. Ini ada kan jepitan. Yang ini ada yang main. Dipakai aja situ. Oh, ganti-ganti ya. Oke. Okay. Main melodi. Oke. Okay. Terus ini ada yang matahari. Oke. Okay. Ah. Enggak kelihatan dong. Kayak poni. Kayak poni. Oke. Okay. Terus? Ini tempat kecemotua. Kecemoto. Oh. Ini enggak ada orangnya. Kalau ini kan bebek ada orangnya nih, itu enggak ada. Enggak ada. Oh, enggak ada. Gambar-gambar doang ya. Namanya Ana. Namanya Ana. Namanya Ana. Ana siapa tuh, teman dedek? Ini namanya Lulu. Oh, lagi orang datang ke salon itu ditanya ya. Terus ini namanya Lala. Sakira anak-anak deh yang paling cakep nih, pintar, idenya banyak kalau bikin dan cerita. Perlu minum yang banyak biar sehat. Minum susu mah. Ah, minum susu. Oke, kalau begitu sudah selesai nih. Besok masih ada 2 atau 1 lagi deh. Masih ada 2 lagi, buku Toka Boka dan buku harianku dan buku mau makananku. Oh, mau makananku apa itu maksudnya? Maksudnya mau keinginan makanan. Oh, buku keinginan apa jadi? Buku keinginan makananku. Bingung ya. Oke deh. Sebelum dibuka jangan lupa main.